Pemirsa, akibat irigasi yang tidak lancar, puluhan hektar lahan pertanian di Kelurahan Teluk Dawan, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi lahan tidur. Sedikitnya ada 20 hektar lahan pertanian yang tidak bisa produktif karena terendam air. Petani di Pasir Putih, Kelurahan Teluk Dawan, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mengeluhkan lahan pertanian yang terendam air karena irigasi yang tidak lancar dan tersumbat. Sedikitnya ada 20 hektar lahan pertanian menjadi lahan tidur akibat lahan yang terendam oleh air yang berlebihan. Sehingga banyak hama keong dan benih padi juga tidak dapat ditanam karena batang padi yang membusuk. 4 tahun silam, lahan ini merupakan lahan yang produktif dan menghasilkan gabah kering, bahkan paling sedikit mencapai 4 ton per hektarnya. Namun setelah terendam air, petani kerap gagal panen dan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah, sehingga lahan ini pun dibiarkan dan tidak digarap lagi. Menurut petani, ada 100 hektar luas lahan pertanian di Pasir Putih yang dibagi menjadi 3 kelompok, namun saat ini karena lahan banyak yang terendam, beberapa petani enggan untuk menanam padi. Lahan tidur, luas lahan tidur di Kelurahan Teluk Dawan yang enggak tertanam nih Pak, 20 hektar kurang lebih. Itu kendalanya apa itu Pak? Itu kendalanya ya banjir, air enggak bisa di keluarkan Pak, karena salurannya kan masih tersumbat yang di bawah. Ini sering terendam banjir lah? Iya. Sudah sejak kapan ya Budi? Sudah lama lah, ada 6 tahunan lah. Dari 6 tahunan. Terakhir kapan kita terkena banjir? Bulan-bulan ini? Bulan Desember ini. Iya. Sering petani gagal panen. Sering. Sementara itu, Kepala Bidang Sapras Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tanjung Jabung Timur Erdison mengklaim pihaknya sejauh ini telah berupaya mengatasi keluhan petani. Sebelumnya pihaknya juga telah mengarahkan petani untuk swadaya menggunakan alat berat agar melakukan pembersihan irigasi dan dinas juga telah mengucurkan dana untuk normalisasi. Namun hal itu masih belum optimal. Dari dinas sudah berupaya memperbaiki kondisi lahan. Upaya kita yang kita sudah laksanakan, kami anggarkan di kegiatan perubahan tahun 22 ini. Nah, itu dapatlah anggaran waktu itu ya sekitar 60 sampai 70 juta untuk perbaikan saluran ataupun anak sungai ini dengan panjang sekitar 500 sampai 600 meter. Ini pun belum maksimal. Atas hal ini, petani berharap pemerintah segera mencarikan solusi agar irigasi lahan pertanian dapat berfungsi dengan baik. Sedikitnya 1,5 kilo normalisasi sungai perlu dilakukan agar lahan pertanian tidak terendam air. Wahyu Mubarok, JEK TV, melaporkan.